Jamie Celebrity. Saya mau menyapa dulu jajaran improvers malam hari ini yang antar lintas usia. Bang Komeng. Halo. Lalu ada yang paling muda dan paling cantik di sini. Lu apaan lu? Yang paling muda, yang paling cantik. Ini. Shirley. Dan juga ada Oki Lukman. Lu udah tua, cuman lu belum kawin doang. Paling muda. Paling cantik. Paling-paling. Paling-paling apa sih? Dan juga ada senior dari segala senior, Kang Denny. Denny Chandra. Kang Denny apa kabar? Bacabur lu. Denny Chandra. Makasih Nur. Nur nama mak gue, Nur Lela mak gue. Nurdin, maksudnya Nurdin. Nur Iksan dia. Itu dia semua improvers yang akan bermain malam hari ini. Saya belum diperkenalkan. Bapak siapa ya? Ini jajaran kuat, masa enggak diperkenalkan, yang lain diperkenalkan. Ini semuanya. Saya juga peserta di sini bintang tamu. Lagi Bapak. Bapak kan gorengan aja pakai jas. Bukan gorengan. Orang-orang ngurus KTP di kelurahan. Dia? Ragunan. Tepuk tangan, Kang Jarwo. Langsung main Bapak ya. Pak, mau berangkat dadah. Ya biar orang tahu, pertegas wajah saya. Jadi ada ciri khas setiap orang begitu. Oh gitu. Begini. Kayak patung yang selamat datang duduk. Ya. Duduk, Pak. Gak usah disuruh, saya juga tahu saya duduk, jadi saya duduk. Iya. Pake udah tua, marah-marah mulu lagi nih orang. Kak Iksan ini beneran acara improvisasi selebriti kan? Betul, kenapa emang? Dia galak banget. Enggak, ini acara jumpa lansia. Iya. Dia yang lain kan selebriti, ini kan selai kacang. Anda tuh selai nanas. Gak apa-apa, yang penting gak selebor. Malam ku selebor. Okay. Siang kau selebor, kulitku bau alkohol. Tahan dulu lucunya, Bapak karena basah. Saya punya improvisasi yang harus dimainkan. Yang apa pertama itu? Kita masuk improvisasi 3, 2, 1, action! Jadi host di sini bisa awet muda karena tertawa terus semuanya lucu-lucu. Ya. Kang Denny, Kang Jarwo, improvisasi yang dimainkan adalah 3, 2, 1, action. Ini di sini kita akan minta para improvers buat semuanya juga ya mengingatkan kembali. Anda harus bertektokan. Kencengan. Ya. Suaranya kencengan. Kurang jelas. Ini nih. Anda. Pak, dengar. Jadi katanya. Kita harus tektokan. Tektokan. Main pingpong. Tektokan. Ya. Ini jarang soalnya dia masuk TV, seringnya masuk penjara. Amit, coy. Amit. Saya walaupun begini masih mendengar orang ngomong. Tadi dia bilang apa? Trek-trek segala macam. Dengar tadi. Ya denger lah. Ngomong apa? Apa ketisiasan, apa ketisiasan apa? Ya katanya nanti para improver akan tampil di sini, begitu kan? Gak ada, gak ada. Improvers akan tektokan sama para pemain film. Oh, mungkin Kak Iksan yang seumuran gak nyambung. Coba aku yang ngomong ya. Kang Jarwo, nanti katanya Kak Iksan kita bakal tektokan. Neng, kalau ngomong sama orang masih ngomong sama kemiri. Mata. Gak lihat istrinya lagi di situ ngeliatin cewek begitu banget matanya. Mata! Emang ini siapa sih? Langsung kita mainkan. Yang pertama main adalah Oki Lukman. Oki. Sabar pun perlu ditemani enggak? Enggak usah, duduk aja. Ditolong mentah-mentah dong. Dia masalahnya bukan apa-apa mau sok nemenin. Napas aja kadang-kadang suka lupa dia. Keterlaluan lu ya. Aduh.
semenjak bapak itu tadi begitu, aku kotor. Anak SMP digituin. Tahu. Oke, main di film satu jam saja. Oke, okay. Sudah siap? Silahkan berimprovisasi. Kamu kok jalan kaki sih? Aku tadi jalan kaki kesini, gak punya duit soalnya. Biasalah anak kosan, ikan. Iya, tapi masa aku semua yang pegang? Kamu juga butuh kan? Gak butuh lah kalau amplopnya doang, isinya baru saya mau. Kayak gak ngerti aja, hari gini kalau gak matre kan gak oke. Syukurlah kalau dia masih hidup. Kirain udah mati. Itu dia, gue pikir sih dia udah mati, gak taunya masih hidup. Hari ini datang lagi pakai kacamata. Aduh, gue udah kesel aja tuh dia datang. Gue udah pengen bilang, ngapain dia mesti datang nih hari. Susah bohong kamu. Ya gue gak bohong, orangnya datang di sini. Kan gue bilang, walaupun dia sering lupa napas, tapi dia hidupnya selamanya. Setelah lo tahu gue ada di sini, lo mau apa? Mau nyuruh gue pulang? Ngulek dong, ngulek. Gue pengen ngerujak. Ya udah, pergi sana. Ya udahlah, kalau lo emang ngusir gue, oke, gue akan pergi dari sini. Gue bilang pergi. Mending ribut aja sama gue yuk. Udah 3 kali lo nyuruh gue pergi-pergi mulu lo. Emang lo kata gue jelangkung suruh pergi kagak mau pergi-pergi? Lo orang suruh hidup selama-lamanya. Iya, gak bisa dong. Gak bisa ya? Kalau kiamat dia tidak ngaklinguk. Gak ada temennya. Iya. Gak ada siapa-siapa. Orang-orang lagi repot. Dia tidak ngaklinguk sendirian. Dong, barusan aja celingan. Ngerti gak barusan? Ngerti gak? Dia kan belum gak ngerti lagi. Ah, baut mobil tinggi. Kamu tadi ngomong sama siapa tadi? Udah, kamu gak usah pegang-pegang. Kamu masih perih nih. Hatinya, ada bekasnya, ada bekasnya itu dicek ya kan. Hati saya sama bener, kamu. Bener. Gimana sih daftar katakan putus gimana caranya? Ya gak tahu, coba hubungin yang lain, coba Tiaris. Iya, ya, ntar tolong ya. Komo, ya. Hubungin Polsek Kelapa Gading aja, Pak. Lihat dong. Dilihat usianya. Kalau katakan putus tuh orang yang berpacaran. Kalau gini mah katakan mati. Gak apa, waktu saya jadi nama dulu, itu saya jatuh cintanya kebangetan. Sampai saya nyiptain lagu, cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Mau diantar kemana lagi tuh orang? Polsek Lampung. Ya, masih pemanasan di improvisasi yang pertama. Habis ini kita langsung masuk ke berikutnya, improvisasi video. Improvisasi. Pak, dia main dong di video-video. Video kawinan, video kawinan. Kali ini saya akan kasih kesempatan buat yang belum maju ya. Berarti kali ini yang main adalah Shirley dan Bang Komeng. Yeay. Bertiga. Yang dipanggil Shirley, Bang Komeng. Masa Bang Kuang ikut? Yoga langsung dimainkan dulu Shirley sama Bang Komeng. Filmnya adalah Eat, Pray, Love. Silakan berimprovisasi. Tak, tok. Waduh, udah berapa hari ini rumah gue suruh bikin gak jadi-jadi. Tuh, baru tiang-tiangnya doang. Gimana sih? Ya, mungkin Bang Komeng loh. Halo? Kamu mau kita di perahu kan? Perahu? Itu punya Haji Kosim. Nanti aku bikinkan. Aku gak apa-apa, ntar aku yang izinin dia sama Haji Kosimnya. Haji Kosim? Aku gak masalah. Aku gak peduli sama Haji Kosim. Jangan, dia orangnya galak. Orang pergi haji aja satu Arab diomelin. Aduh. Makasih sayang. Sayang apaan? Itu kumisku pindah. Sayang kamu kenapa berubah ya? Kita baru ngelewatin satu pulau kamu berubah. Namanya anginnya kekencangan Neng. Nih saya ramal ya. Nih tangan begini. Ini mesti banyak-banyak berbuat kebajikan. Harusnya saya tuh. Ya. Masa sih? Iya. Kalau tukang ramal harusnya yang dukung berbaik. Nah yang ini tangannya harus berbuat baik. Tuh lihat aja kamu ngecat rambut saya aja sampai putih. Bukan begitu. Nih, saya unjukin lagi ya. Nih, lihat, perhatiin. Kok kamu, Aku kan megang tangan doang, Rama. Tuh saya tepok-tepok. Ya, baik-baik di jalan. Gigi kamu mana? Sini, saya udah metik. Udah metik? Ya, itu emang udah jamannya.
Oke, oke. Nanti aku beliin kamu gigi palsu aja. Gak usah gigi palsu. Aku sih bisa ngemut doang, Ma. Beneran ya yang bener, kedua, Habil Bardem kalau gak salah namanya itu mirip sama Bang Komeng. Mirip asli. Tadi kok kotaknya cuma dua tadi tuh. Kotak bapak tadi digeser sama sebelahnya. Kan amal Jumat. Kan harus digeser sampai kotak ujung. Kotak amal. Oke, kalau gitu. Nih, kita masuk ke improvisasi dalam. Saya akan pilih tiga improvers yang akan main dan memilih satu orang improvers yang akan stay di sofa merah untuk menjadi dalangnya. Oke? Okay? Yang main adalah Shirley. Oki. Jarwo. Berdirinya di sini teman-teman, berdirinya di samping saya. Berdiri sampai saya. Girang banyak tuh diajak main, girang. Iya bener. Kalau tadi kan mainnya pemaksaan, kalau ini beneran diajak main. Oke, berdiri di sini. Baik, yang menjadi dalang adalah... Bau kelapa asem. Bau kelapa asem. Gak enak baunya. Parah banget lu. Gue tengik. Lu ngomong tengik. Parah banget lu. Sebelah mana udah nemu belum baunya? Belum ketemu dari tadi, gue ngerasa di hidung gue tuh deket-deket sini coba. Gitu. Shirley berasa gak? Berasa banget. Makin, sebelah mana? Makin deket. Jangan nengok. Jangan asem ya. Nengok ya. Saya pilih dalang dulu biar lebih cepet ya, biar kita gak ngerasain baunya. Nyana lama-lama kurang aja. Sabar. Baik-baik ditabungin loh. Oke, yang menjadi dalang adalah Bang Komeng. Kenapa pakai ginian? Karena situasinya adalah saat di pantai. Dalang mainkan, silakan berimprovisasi. Adegan ada di pinggir laut di daerah yang jauh nun di sana. Nun jauh di sana, terbalik. Dalang gue. Iya udah oke. Jadi lu ngajarin gue. Amplas nomor 4. Kita mulai dengan kedatangan seorang wanita cantik. Shirley, bukan cebong. Indah sekali tempat ini. Ya. Dia selalu mengagumi keindahan karena memang dia anak pantai. Lagunya dimulai dengan lagu anak pantai. Ayo lu. Anak pantai lagunya apa Kak Oki? Anak pantai. Itu bukan anak pantai. Rastaman, ya. Itu ibu-ibu. Bangun. Iya kan kalau di rumah begitu ya. Iya benar. Ya, tiba-tiba dia mulai main ke laut. Mulai main ke laut, ke tengah laut. Tiba-tiba Shirley tenggelam. Dan datang Bai Haki membawa. Bai Watch. Yang di pantai Pak yang nemenin. Iya Bai Watch. Bukan Bai Watch, Bai Haki. Bai Haki orangnya. Oh Bai Haki orangnya. Orangnya. Bentar ya. Lu helep. Kan kelelep. Ini apa lagi? Tiba-tiba ubur-ubur datang nih. Enggak bukan. Ini siapa ya? Bai Watch datang menolong. Ini kayak ubur. Melemparkan donatnya, tapi donatnya dimasukin plastik dulu, ditaburin gula. Donat gope itu beda. Oke, dilemparkan. Enggak mau ditolong nih mesin itu. Enggak ada lagi. Ya, dilemparkan. Langsung ditolong nyebur ke laut. Lu emang pakai kain pakai tangan. Ceritanya pakai baju pelo. Lucu. Baju pelo. Bisa dibilang gua hajar nih. Ya. Nah, ini jangan lewat sini nih. Kamu batasnya sini. Ya, ya. Batasnya sini. Ya. Tuh ada bintang laut lagi prewet. Foto. Mana bintang laut prewet? Nih. Ya, bintang laut prewet gua belum. Lu begitu ngomong mulu, gua udah keburu mati nih. Pokoknya ada Baywatch. Nanti ibu lewat, jangan lewat situ ya. Ya, kenapa Pak emang? Ada tai hiu. Baywatch penolongnya. Lemparkan. Satu. Lama banget. Satu.
Emang mau berobat nih pakai baju anget? Udah lu tenggelam. Oke. Okay. Ya. Ceritanya udah. Rugi sutradara. Udah di pinggir. Udah di pinggir. Dibawa ke pinggir. Pinggir. Napas buatan ya. Udah buatan mana? Buatan Jepang. Udah beres. Udah beres deh, kita udah ditolong. Majuan dikit sini. Halo? Kenapa Bu Panti? Oh, orang yang kabur dari panti belum ketemu. Tiba-tiba Oki datang tenggelam. Oki datang tenggelam dari jauh. Tenggelam. Tolong Pamela Anderson tenggelam. Di Pamela Anderson. Baywat langsung menolong. Tolong. Dia mempunyai jiwa penolong. Syukurin. Masa bodoh. Jangan Roni, tolongin. Hah? Tolongin. Ya tapi lihat-lihat dulu dong, itu kura-kura lagi bunting. Udah gak kuat, Bang. Lagi bunting ikut-ikutan syuting sih. Iya. Udah gak usah syuting deh. Udah Pak, ngajeng-ngajeng Ibu gak mau nolongin Pak. Tolongin. Oh ceritanya ditolongin? Iya. Ya bilang dong. Coba kamu lihat, tadi ubur-uburnya kayak gigit leher aku. Mana? Ini. Lu mancing. Gak pelan sih mancing orang tua, hati-hati. Lu pakai nyuruh-nyuruh. Beli bunga kembang di mana ya? Rasanya kayak di slot lintah kan? Gak bisa berlanjut. Jadi akhirnya gimana yang mati siapa? Baywatch-nya nolong siapa? Susah diatur deh. Ini bapak yang jadi saudara nih. Saya gak kuat. Ya udah deh. Berapa mati mau tangan buat Tim Rumors. Pesawat penuh, penumpang ada, kapal siap take off. Berangkat. Cus. Kapalnya mundur lagi. Bisa apret. Pilotnya ketinggalan.